Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Politik boleh burukkan lagi Islamofobia, itu kata sarjana. Apapun dengan statement ini. Ini daripada satu artikel yang menarik perhatian saya sehingga saya ingin kongsikan kepada teman-teman. Ketika saya baca artikel itu, wow, sangat bagus. Dan secara pribadi saya setuju dengan tajuk ini, yaitu politik sebenarnya boleh memburukkan lagi Islamofobia, itu kata sarjana. Saya fikir tidak sepatutnya agama Islam yang begini suci, begini murni, agama ini ditunggang oleh ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Kalau tujuannya baik, okey. Tapi kalau sekadar untuk ditunggang supaya dapat kepentingan politik, kepentingan parti politik, kepentingan diri sendiri, itu saya tidak setuju. Sarjana tersebut nama dia Mustafa Akyol. Mustafa Akyol berkata, tindakan ahli politik yang menyokong naratif kita lawan mereka itu boleh menyemarakkan Islamofobia. Itu kata sarjana ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama menghormati agama Islam. Kita sama-sama menjunjung agama ini dengan baik. Jangan tunggang agama ini kerana ia tak baik, akan menimbulkan rasa lain daripada yang lain. Jadi hormati. Pada bulan Ramadan ini lagi patutnya semua berfikiran bersih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia kata? Politik boleh memburukkan Islamofobia dan umat Islam mempunyai peranan untuk menyekat kebencian itu daripada terus merebak, menurut seorang sarjana daripada Turki, Mustafa Akyol. Katanya ahli politik banyak yang menyemarakkan Islamofobia apabila mereka menyokong naratif kita lawan mereka dan secara tidak sengaja menimbulkan kebencian atau prasangka dalam kalangan umat Islam terhadap golongan bukan Islam, seperti yang diperhatikannya yang berlaku di seluruh dunia termasuk di negaranya sendiri, yaitu di Turki. Itu kata sarjana ini. Beliau berkata perlu ada visi politik sivil yang mempertahankan umat Islam daripada prasangka dan ketidakadilan. Selain membina jambatan dengan golongan bukan menerusi satu persefahaman dan sikap yang saling menghormati, hormat-menghormati, itu saya setuju. Saya pikir semua agama mengajarkan kita tentang kasih, mengasihi, hormat-menghormati, bersikap toleransi, dan bersikap dengan adil tanpa prasangka, itu sangat penting. Saya pikir tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk memusuhi, tetapi untuk saling hormat menghormati. Mungkin maksud daripada sarjana daripada Turki ini. Beliau berkata, ia akan membantu untuk menyembuhkan Islamofobia serta fobia dalam kalangan umat Islam terhadap kumpulan lain. Katanya kepada FMT dalam temu bual, sempena antara bangsa memerangi Islamofobia pada 15 Mac yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menurut Akyol terdapat dua jenis Islamofobia.
Jenis pertama yang berakar umbi daripada kebencian patologi beberapa kumpulan terhadap umat Islam, katanya. Beliau memberikan contoh, contoh supaya kita faham. Beliau memberikan satu contoh, sebagai contoh Akhyul memetik kebencian golongan pendukung ketuanan kulit putih di barat terhadap golongan minoriti Islam hanya atas kewujudan mereka, atau golongan ultrasosialis Serbia yang membenci umat Islam di Bosnia disebabkan kekalahan Serbia kepada Empayar Utmaniyah yang berabad-abad yang lalu. Itu sudah berabad-abad. Jadi tidak banyak yang dapat dilakukan tentang kebencian membuta tuli seperti itu, selain mengutuk, mendapatkan perlindungan undang-undang dan mempertahankan diri. Itu kata beliau. Jadi jenis yang kedua beliau katakan adalah timbul. Jenis kedua pula timbul sebahagiannya daripada kebimbangan dan reaksi terhadap beberapa perkara dahsyat yang dilakukan oleh kumpulan ekstremis atau rejim authoritarian atas nama Islam kebelakangan ini, kata beliau. Arab-Arab ni tiada di Malaysia. Arab-Arab ni tiada di Malaysia. Dan kita terus mempertahankan perlembagaan negara Malaysia. Kita mempertahankan kerukunan kita. Kita mempertahankan keharmonian kita. Beliau juga menambah dalam artikel ini, hukuman mati terhadap orang tidak salah di Pakistan atas tuduhan kufur atau tindakan Taliban yang menafikan pendidikan untuk kita di Afghanistan menyebabkan mereka yang lazimnya tiada masalah dengan Islam mempunyai pandangan negatif terhadap agama itu, kata beliau. Dalam keadaan yang sedemikian, beliau berkata umat Islam perlu bertindak dengan berkesan dengan menjelaskan bahawa tindakan-tindakan melampau ini sebenarnya tidak mewakili seluruh umat Islam di dunia. Saya setuju. Saya ramai rakan Islam, saya ramai keluarga Islam. Semuanya baik-baik, semuanya hormat menghormati. Kami di Sabah tinggal dengan amat harmoni, tinggal dengan tiada masalah. Kami semua harmoni, bertoleransi, hormat menghormati, boleh tinggal satu rumah. Jadi bukan semua, sepatutnya tindakan-tindakan seperti itu haruslah diberikan penjelasan bahwa itu tidak mewakili keseluruhannya. Community itu juga katanya harus mengecam tafsiran Islam yang ganas atau menindas kerana ia hanya mewujudkan tindakan tanggapan buruk tambahan terhadap agama ini, tambahnya lagi. Jadi kata beliau, jika tidak, propaganda Islamofobia akan menjadi lebih teruk dan akan lebih mendapat tempat di barat dan di tempat yang lain. Beliau berkata demikian. Akhyul ialah fellow kanan mengenai Islam dan kemudian di Institut Cato, iaitu sebuah badan pemikir libertarian di Washington yang telah menulis beberapa buku mengenai Islam dan liberalisme. Okey, anda boleh baca artikel ini di FMT. Dengan itu, saya mengajak semua rakan-rakan seluruh Malaysia, mari kita hidup sama-sama di negara yang aman damai ini di bawah payung Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita menghormati bahawa negara Malaysia adalah negara yang menjunjung tinggi agama Islam sebagai agama persekutuan, dan juga kita menghormati di Malaysia kita boleh mengamalkan agama kita dengan baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kita bersyukur hidup di Malaysia. Kita doakan negara Malaysia terus aman damai, harmoni dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.